dapat nanti sisa. Sisa pun nggak tahu kalau ada sisanya. Itu, ya. Terkait pupuk, ini kemarin sudah kami bersama Kapokan, bersama pengecer, itu sudah disiapkan pupuk. Artinya Bapak dan Ibu tidak ada alasan lagi pupuk ini tidak ada. Waktunya pupuk, insya Allah pupuk siap ada. Pak Yudi, pupuk di tempat itu posisi nanti ada sekitar 70. 70 itu nanti yang 30 kurang lebih itu nanti untuk cadangan yang di Blok B. Ya, yang di Blok B. Nanti yang sisanya kita fokuskan lagi untuk yang di sini, untuk yang gadung. Silakan itu disiapkan sudah. Insya Allah ini setelah mungkin ketek ataupun jukung pengangkut pupuk ini siap, karena ini masih sibuk ngangkut beras, insya Allah kami datangkan pupuk lagi. Ya. Kami datangkan pupuk lagi. Mungkin yang sebelumnya Bapak dan Ibu itu uangnya dibawa dulu, sekarang pupuk datang bawa uang, silakan. Ya, silakan pupuk datang, ya Bapak tebus. Ya, mungkin yang sebelumnya uangnya dibawa dulu. Nah, sekarang kita siapkan. Ini artinya uang yang berusaha kita kembangkan supaya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan, ya, itu. Artinya uang ini adalah uang bumdes. Kita berusaha, Pak, mungkin sebelumnya kita pakai untuk perorangan, tetapi ini mulai kita berusaha, Bapak Ibu, walaupun itu bentuknya pupuk, kita berusaha dalam bentuk kemudahan mengumpulkan pupuk, penebusan pupuk. Bapak dan Ibu, terkait mungkin ada kabar kemarin ada pengurangan kuota pupuk, mungkin ini Pak Yudi, mungkin nanti minta tolong nanti disampaikan juga, mungkin yang sebelum-sebelumnya kok kuota pupuk yang gadu ini kok sedikit, memang ada pengurangan kuota. Tetapi kemarin sudah disampaikan untuk rendengan insya Allah kembali normal untuk pupuk ini. Insya Allah tidak ada masalah. Nah ini terkait masalah pupuk, untuk masalah gadu tidak usah khawatir. Ya. Pupuk cukup. Dan insya Allah tadi dari Pak Tapongkan menyampaikan, alhamdulillah tadi banyak ya untuk memotivasi, untuk memberi semangat kepada para petani supaya desa kita ini maju. Kurang bagaimana artinya Pak Gapoktan berusaha untuk memajukan desa kita. Tolong Pak Gapoktan, kami pemerintah desa tidak mengambil bagian daripada hasil daripada bapak-bapak semua. Tidak ada. Ya. Murni untuk bapak-bapak semua supaya lebih baik lagi. Ya. Nah, dari pemerintah desa, kami tetap bentuknya kantin, Pak Ketua Kapoktan. Harapan kami, kalau mesin cuci pertimbangannya memang memudahkan ibu-ibu, maaf ini ibu-ibu, bukan tak sayang sama ibu-ibu, hadiahnya kami ganti dari mesin cuci yang kami gantikan waktu itu, tetapi kami mungkin yang ini kami tetapkan saja rencananya kambing kembali, Pak. Itu, insya Allah nanti dari yang paling terbanyak nanti kami kasih. Mungkin kalau kemarin itu satu, mungkin kalau ini sepasang. Nggak tahu kalau kemarin bagaimana kabarnya kemarin, kambing yang kemarin. Sudah beranak. Nah, alhamdulillah. Itulah sebenarnya tujuan saya. Ya. Itulah tujuan kami dengan memberikan kambing dibudidayakan bisa bertambah. Kalau 3 tahun mungkin sudah bisa beli 2 mesin cucinya seperti itu. Tapi kalau mesin cuci 3 tahun rusak. Itu sudah rusak. Itu pertimbangan daripada kami. Jadi mohon maaf, insya Allah nanti tahun ini sepasang kami kasihkan dari pemerintah desa. Untuk yang terbanyak dengan catatan hitungannya minimal mungkin Pak Gapoktan itu 1 hektar.
Jadi jangan nanti seprapat dapat 30, nah kami bingung juga. Itu. Jadi kita sepakati nanti Pak Kapolkan menjadi kategori penilaian berhasil mungkin di atas 30 atau di atas 40 dan minimal harus 1 hektar. Itu. Ya. Insya Allah kami sepasang nanti kambingnya dari pemerintah desa kami usahakan. Itu. Nah, terkait nanti untuk masalah pemeliharaan lingkungan, mari Bapak dan Ibu jalan-jalan, ya mari kita bersihkan, sungai-sungai kita bersihkan. Tadi terkait masalah panen, masalah panen tadi monggo silakan Bapak dan Ibu ketika punya kita mau ngobet malam, silakan meminta izin ke tetangga, lebih baik kita permisi karena ya sama-sama kita berikhtiar berusaha, jadi ada baiknya yuk kita permisi ya, jangan sampai kita panen merugikan tetangganya. Selanjutnya juga pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun, kepada pemangku adat. Ini luar biasa, Pak Kapoktan juga, alhamdulillah ini luar biasa. Ini pertama di desa kita, di dusun-dusun yang lain, semoga ini menjadi percontohan untuk dusun-dusun lain. Ini sangat baru sekali kegiatan ini, kita wajib bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, besar, kecil, harus kita syukuri. Ya, mungkin yang tahun ini baru dapat, ada yang sehektar cuma dapat 40, jangan berputus asa, berusaha lagi, insya Allah tahun depan lebih bagus. Mungkin kita pelajari